Bismillah, Ustaz Apakah yang kita lakukan Ketika kesiangan bangun dan belum sholat subuh Apakah kita perlu mengkodok Dan kalau perlu bagaimana caranya Jawabannya, wajib dikodok Walaupun sudah lewat waktunya Karena Rasulullah SAW bersabda nama an sholatin au nasiyaha Fal yaqdihah idha dhakaruha. Barang siapa yang tertidur dari satu solat atau lupa, maka hendaklah dia kodok ketika dia ingat. Jadi, harus dikodok, wajib dikodok, karena dilakukan atau ditinggalkan solat itu tanpa sengaja. Adapun kalau ditinggalkan dengan sengaja sampai habis waktunya, maka pendapat yang kuat insya Allah Ta'ala adalah tidak sah solatnya kalau dia melakukan sholat setelah habis waktunya dengan sengaja tanpa ada udhur syar'i. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan atas kaum mukminin di waktu yang ditentukan. Jadi, sebagaimana sholat sebelum waktu tidak sah, begitu pula Solat setelah habis waktunya Tanpa ada uzur syari Maka tidak sah Dan tidak ada kodok atasnya Dan hendaklah orang yang Melakukannya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla Jadi Orang yang tertidur atau lupa Atau tidak sengaja meninggalkan solat Sampai habis waktunya Maka hendaklah dia mengkodok Solatnya iya. Dan boleh Dan sangat baik bahkan kalau dia tetap melakukan sholat sunnah fajar terlebih dahulu. Dan ini juga pernah terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat di sebuah perjalanan di satu safar. Mereka kecapean dan ketiduran, lalu bangun kesiangan. Sudah lewat waktu subuh. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan adhan. Setelah itu beliau dan para sahabat melakukan sholat sunnah fajar terlebih dahulu, sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh, kemudian melakukan sholat subuh berjamaah. Ya, jadi boleh juga dilakukan berjamaah kalau ada beberapa orang sama-sama terlambat, maka tidak mengapa mereka melakukannya secara berjamaah. Ya. Jadi tetap dianjurkan melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, walaupun subuhnya sudah kesiangan. Sekali lagi, tetap wajib untuk mengkodok walaupun sudah lewat waktunya. Wallahu ta'ala a'lam.